Mahabharata adalah Indonesia terdahulu. Bagian 7. Karya Santo Saba dibuat sebagai wacana keilmuan berdasar telaah dan kajian akademik dalam upaya mengembalikan sejarah benar Indonesia. Indonesia Arya by Santo Saba. Exploration dan Riset. Info lengkap. WhatsApp ke plus +62 813-2132-9787 Basudewa versi India Basudewa mempunyai adik dua orang yang perempuan adalah Kunti, Ibu Pandawa, dan yang lelaki adalah Sruta Dewa atau Sruta ayah dari Sisupala, yang kemudian menjadi musuh bebuyutan Kresna dan terbunuh oleh Krishna saat upacara Raja Surya di Istana Indraprasta yang diselenggarakan oleh Yudhistira. Mereka termasuk ke dalam wangsa Yadawa, nenek moyang mereka adalah Yadu atau kadang juga disebut Surasena, karena ada leluhur mereka yang juga terkemuka namanya. Termasuk bangsa Yadawa adalah wangsa Uresni, Andaka, dan Boja. Uresni adalah seorang keturunan Yadu dalam wangsa Yadawa. Uresni lahir sebagai putra sulung Maharaja Madu dari generasi ke-19 keturunan Yadu, sang putra Yayati. Wangsa Uresni adalah keturunan Uresni. Kresna masuk ke dalam percabangan Chandrawangsa keturunan Uresni dan dari sanalah ia mendapat nama Warsneya. Rakyat Dwaraka dikenal sebagai Wangsa Uresni. Ibu kota wangsa-wangsa ini adalah Matura yang dipimpin oleh Ugrasena. Dalam Bhagavata Purana dikisahkan, ada seorang raksasa yang terbang di atas kota Mathura dan terpesona melihat Padmawati istri Ugrasena yang cantik luar biasa. Raksasa itu kemudian menjelma menjadi Ugrasena dan bersetubuh dengan Padmawati. Dari hubungan itu lahirlah Kamsa. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kenyataan ini, termasuk Kamsa sendiri. Kamsa mempunyai dua orang kepercayaan yaitu Banasura, yang sering menganjurkan untuk merebut tahta. Chanur, yang menyarankan agar Kamsa menikahi dua orang putri Jarasanda Raja Kerajaan Magadha, yang juga sahabat Banasura. Nama kedua putri itu adalah Asti dan Prapti, Kamsa akhirnya menantu dan sekutu Jarasanda. Pasukan Magadha yang dikirim Jarasanda untuk mengawal kedua putri digunakan Kamsa untuk memaksa Ugrasena turun dari tahta Matura. Ugrasena kemudian dijebloskan ke dalam penjara istana. Kamsa mewarisi Tata Matura setelah menjebloskan ayahnya, yaitu Raja Ugrasena ke penjara. Kamsa memiliki sepupu bernama Dewaki yang dianggapnya sebagai adik kandungnya sendiri. Dewaki menikah dengan Basu Dewa dan pernikahan mereka dirayakan secara meriah oleh Kamsa. Tiba-tiba terdengar suara dari langit bahwa kelak Kamsa akan mati di tangan anak Dewaki. Sebelumnya Basudewa telah mempunyai istri bernama Rohini karena takut ramalan itu menjadi kenyataan, maka ia menjebloskan pasangan tersebut ke penjara setelah itu setiap Dewaki melahirkan anak ia ambil dan bunuh jabang bayi tersebut. Sudah enam anak Dewaki tewas dibunuh oleh kakak kandungnya, di saat kehamilan Dewaki yang ketujuh, janin yang dikandungnya secara ajaib berpindah kepada Rohini, istri pertama Basudewa, yang sedang menginginkan seorang putra. Maka dari itu, Baladewa disebut pula Sankarsana yang berarti pemindahan janin. Balarama berkulit putih di saat kehamilan Dewaki yang ke-8. Para dewa membuat semua penjaga penjara tertidur, pintu penjara terbuka dan Basudewa dengan mudah diselundupkan keluar dan dititipkan kepada Yasoda dan Nanda atau Nadagopa di Gokula, Mahavana. Setelah itu, Basudewa membawa bayi perempuan anak Nandagopa kembali ke penjara. Esok paginya, Kamsa datang ke penjara untuk membunuh bayi Dewaki yang baru lahir. Ketika melihat bayi tersebut ternyata perempuan, ia pun merasa menang atas ramalan Dewata. Sri Krishna lahir pada tanggal 19 Juli tahun 3228 SM. Tanggal ini adalah klaim tanggal versi India mengenai kebenaran saat terjadinya tentu harus melalui penelitian, lepas dari hal tersebut klaim ini menyatakan bahwa kejadian Mahabharata benar real terjadi. Dan tentang lokasi dan kejadiannya, di sini penulis sedang dalam konter wacana yaitu wacana yang sudah beredar Mahabharata dan semua kerajaan berada di India. Sedang klaim penulis di sini menyatakan bahwa Mahabharata benar terjadinya dengan perang yang disebut Baratayuda dan pusat kerajaan yang ada dalam berita Mahabharata adalah di Nusantara. Setelah Balarama dan Krishna lahir, akhirnya Rohini mempunyai anak sendiri. Perempuan yang bernama Subadra, ia berkulit putih bayi yang dilahirkan oleh Rohini dan Dewaki masing-masing tumbuh menjadi pemuda bernama Balarama dan Krasna. Keduanya dibesarkan oleh pasangan Nandagopa dan Yasoda di lingkungan pedesaan. Kamsa akhirnya mengetahui keberadaan keduanya. Mereka pun diundang ke Matura untuk menghadiri pesta perayaan. Ketika keduanya tiba di Matura, Kamsa mencoba untuk membunuh mereka, namun ramalan Dewata benar-benar menjadi kenyataan. Dalam sebuah perkelahian, justru Krasna yang berhasil membunuh Kamsa. Kamsa versi Jawa. Dalam pewayangan Jawa, Kamsa dieja dengan sebutan Kangsa, dan merupakan anak Basudewa Raja Kerajaan Mandura. Adapun Ugrasena versi Jawa bukanlah mertua Basudewa, melainkan adik bungsunya. Dikisahkan, Basudewa memiliki empat orang istri, yaitu Mahira, Rohini, Dewaki, dan Badraini. Suatu hari ketika Basudewa berburu di hutan, muncul seorang raja raksasa dari kerajaan Guargra bernama Gorawangsa yang menyamar sebagai dirinya dan bersetubuh dengan Mahira. Hal ini diketahui oleh Rukma adik Basudewa. Gorawangsa pun dibunuhnya. Basudewa yang mendengar laporan Rukma segera membuang Mahira ke hutan. Di sana ia melahirkan Kangsa dengan bantuan seorang pendeta raksasa bernama Anggawangsa. Mahira sendiri kemudian meninggal dunia. Bayi Kangsa diubah menjadi dewasa dalam sekejap oleh Angga Wangsa. Kangsa kemudian mendatangi Basudewa di Mandura untuk minta diakui sebagai anak. Kebetulan saat itu Mandura diserang oleh Suratrimantra Gorawangsa yang ingin menuntut balas. Kangsa berhasil mengalahkan Suratrimantra dan mendapat pengakuan dari Basudewa. Basudewa yang cemas melihat ambisi dan kesaktian Kangsa memutuskan untuk menitipkan anak-anaknya, yaitu Baladewa Krasna, dan Subadra kepada pembantunya yang tinggal di desa Widara Kandang, bernama Antagopa dan Sagopi. Sementara itu, Kangsa telah diberi kedudukan sebagai adipati di Sengkapura oleh Basudewa. Surat Rimantra yang kini mengabdi sebagai pati memberitahu Kangsa bahwa ia sebenarnya adalah anak kandung Gorawangsa. Kangsa pun memutuskan untuk merebut takhta dari tangan Basudewa. Kangsa juga mengetahui kalau anak-anak Basudewa disembunyikan di Widara Kandang. Ia mengirim prajurit untuk membunuh mereka. Namun karena tidak ada, yang jadi sasaran adalah Antagopa yang ditangkap dan dibawa ke tempat Kangsa. Sedangkan Sagopi dan Subadra berhasil meloloskan diri. Sagopi dan Subadra yang dikejar prajurit Kangsa berhasil diselamatkan oleh Arjuna keponakan Basudewa. Mereka juga bertemu Baladewa dan Kresna yang masing-masing baru saja berguru ilmu kesaktian. Bersama-sama mereka menuju tempat Kangsa untuk membebaskan Antagopa. Kangsa sendiri menantang Basudewa untuk mengadu jago. Jika jagoan Basudewa kalah, ia harus menyerahkan tahta Mandura kepada Kangsa. Jagoan Kangsa tidak lain adalah Suratrimantra, sementara jagoan Basudewa adalah Bimasena Kakak Arjuna. Dalam pertandingan di atas panggung, Bima berhasil mengalahkan Suratrimantra. Namun begitu melihat Baladewa datang, Suratrimantra segera turun untuk membunuhnya. Baladewa dengan cepat lebih dulu membunuh raksasa itu. Melihat kematian pamannya, Kangsa segera menangkap Baladewa. Kresna mencoba menolong tapi ikut tertangkap pula. Keduanya dicekik sampai lemas. Untuk menolong kedua kakaknya, Subadra berdiri di hadapan Kangsa. Kangsa pun terpesona sehingga lengah. Arjuna pun memanah dadanya, sehingga Baladewa dan Kresna pun terlepas. Pada saat itulah Baladewa dan Kresna bangkit menyerang Kangsa dengan senjata masing-masing. Kangsa pun tewas. Peristiwa ini dalam pewayangan dikenal dengan kisah Kangsa Adu Jago. Kangsa meninggalkan gada yang sangat berat bernama Rujak Polo dan tidak ada seorang pun yang bias memindahkannya, kecuali Bima Sena. Oleh karena itu, gada pusaka tersebut kemudian menjadi milik Bima. Baladewa atau Balarama versi India. Baladewa atau Balarama, disebut juga Balabhadra dan Halayuda, adalah kakak dari Krasna. Dalam filsafat Waisnawa dan beberapa tradisi pemujaan di India Selatan, ia dipuja sebagai awatara keenam dari Maha Awatara dan termasuk salah satu dari 25 awatara dalam Purana. Menurut filsafat Waisnawa dan beberapa pandangan umat Hindu, ia merupakan manifestasi dari sesa, ular suci yang menjadi singgasana Dewa Wisnu. Baladewa dipuja bersama Sri Krishna sebagai kepribadian dari Tuhan Yang Mahasa dan dalam pemujaan mereka sering disebut Krishna Balarama. Di penitisan Wisnu sebelumnya yaitu Rama, maka Baladewa adalah Laksmana. Pada zaman Kali, beliau menitis sebagai Nityananda, sahabat Sri Caitanya. Nanda, ayat tiri Krishna mengundang Resi, Muni, Garga untuk memberikan nama kepada Krasna dan Baladewa. Upacara itu dilakukan secara rahasia agar tidak diketahui dan dicurigai Kamsa. Karena Balarama, putra Rohini, mampu menambah pelbagai berkah, namanya Rama, dan karena kekuatannya yang luar biasa ia dipanggil Baladewa. Ia mampu menarik wangsa Yadu untuk mengikuti perintahnya, maka dari itu namanya Sankarsana. Bhagawata Purana 10.8.12. Pada masa kecilnya, ia bernama Rama, namun karena kekuatannya yang menakjubkan ia disebut Balarama, Rama yang kuat atau Baladewa. Baladewa menghabiskan masa kanak-kanaknya sebagai seorang pengembala sapi bersama Kresna dan teman-temannya. Ia menikah dengan Rewati, putri Raiwata dari Anarta. Baladewa bersenjata bajak dan gada. Ia yang mengajari Bima dan Duryodhana menggunakan senjata gada. Dalam perang di Kuruksetra, Baladewa bersikap netral. Namun, ketika Bima hendak membunuh Duryodhana, ia mengancam akan membunuh Bima. Krasna kemudian menyadarkan Baladewa bahwa Bima membunuh Duryodhana adalah sebuah kewajiban untuk memenuhi sumpahnya. Selain itu, Krasna mengingatkan Baladewa akan segala perilaku buruk Duryodhana. Prabu Baladewa versi Jawa. Prabu Baladewa yang waktu mudanya bernama Kakrasana, adalah putra Prabu Basudewa, Raja Negara Madura dengan Permaisuri Dewi Mahendra atau Maekah. Ia lahir kembar bersama adiknya, dan mempunyai adik lain ibu bernama Dewi Subadra atau Dewi Lara Ireng, putri Prabu Basudewa dengan permaisuri Dewi Badra ini. Baladewa juga mempunyai saudara lain ibu bernama Arya Udawa, putra Prabu Basudewa dengan Ken Sagupi, seorang suarawati keraton Mandura. Prabu Baladewa yang mudanya pernah menjadi pendeta di pertapaan Argasonya bergelar Wasi Jaladara, menikah dengan Dewi Erawati, putri Prabu Salya dengan Dewi Setiawati atau Pujawati dari negara Mandaraka. Dari perkawinan tersebut, ia memperoleh dua orang putra bernama Wisata dan Wimuka. Baladewa berwatak keras hati, mudah naik darah, tapi pemaaf dan arif bijaksana. Ia sangat mahir mempergunakan gada sehingga Bima dan Duryodhana berguru kepadanya. Baladewa mempunyai dua pusaka sakti, yaitu Nanggala dan Alugara, keduanya pemberian Brahma. Ia juga mempunyai kendaraan gajah bernama Kiai Puspadenta. Dalam banyak hal, Baladewa adalah lawan daripada Krasna. Krasna berwarna hitam sedangkan Baladewa berkulit putih. Pada Perang Barata Yuda sebenarnya Prabu Baladewa memihak para Korawa tetapi berkat siasat Krasna, beliau tidak ikut namun sebaliknya bertapa di Krojogan Sewu, Krojogan sama dengan air terjun, Sewu sama dengan seribu, dengan tujuan agar apabila terjadi Perang Baratayuda, Baladewa tidak dapat mendengarnya karena tertutup suara gemuruh air terjun. Selain itu Krasna berjanji akan membangunkannya nanti Baratayuda terjadi, padahal keesokan hari setelah ia bertapa di Krojogan Sewu terjadilah Perang Baratayuda. Jika Baladewa turut serta, pasti para Pandawa kalah, karena Baladewa sangatlah sakti. Baladewa ada yang mengatakan sebagai titisan daripada naga sementara yang lainnya meyakini sebagai titisan Sang Hyang Basuki, Dewa Keselamatan. Ia berumur sangat panjang. Setelah selesai perang Baratayuda, Baladewa menjadi pamong dan penasehat Prabu Parikesit, Raja Negara Hastinapura setelah mangkatnya Prabu Kalimataya atau Prabu Puntadewa. Ia bergelar Resi Balarama. Ia mati moksa setelah punahnya seluruh wangsa Uresni. Krishna versi India. Krishna, adik dari Balarama disebut pula Narayana, yaitu sebutan yang merujuk kepada perwujudan Dewa Wisnu yang berlengan empat di Waikunta. Nama lain dari Krishna adalah Satu Ahyuta, yang tak pernah gagal. 2. Arisudana, penghancur musuh. 3. Bagavan, kepribadian yang mahasa. 4. Gopala, pengembala sapi. 5. Govinda, pemberi kebahagiaan pada indria-indria. 6. -indria. Risikesa, penguasa indria. 7. Janardana, juru selamat. 8. Kesava, yang berambut indah. 9. Kesinisudana, pembunuh raksasa kesin. 10. Madhava, suami Dewi Laksmi. 11. Madhusudana, penakluk raksasa Madhu. 12. Mahabahu, yang berlengan perkasa, Mahayogi. 13. Puruso garis bawah ama, manusia utama awal mula. 14. Farsneya, keturunan wangsa Uresni. 15. Vasudeva, putra Basudewa. 16. Visnu. 17. Yadava, keturunan dinasti Yadu. 18. Yogesvara, penguasa segala kekuatan batin. Dewa Brahma memberitahu para dewa. Sebelum kami menyampaikan permohonan kepada beliau, beliau sudah sadar terhadap kesengsaraan di muka bumi. Maka dari itu, selama beliau turun ke bumi demi menuntaskan kewajiban dengan memakai kekuatannya sendiri sebagai sang waktu, wahai kalian para dewa semuanya akan mendapat bagian untuk menjelma sebagai para putra dan cucu dari keluarga wangsa Yadu, Bhagavata Purana 10.1.22. Rasna dipuja sebagai awatara Wisnu yang kedelapan. Wisnu dianggap sebagai awal dari semua reinkarnasi, Bhagavata Purana 10.1.22. Kemahakuasaan Tuhan sewaktu perang di Kuru Setra disaksikan oleh tiga orang yaitu, Arjuna, Sanjaya, dan Biasa. Namun Sanjaya dan Biasa tidak melihat secara langsung, melainkan melalui mata batin mereka yang menyaksikan perang Baratayuda. Setelah Krishna membunuh Kamsa, ayah mertua Kamsa yaitu Jarasanda memupuk kebencian pada Krishna dan berambisi untuk membunuhnya. Melihat kondisi menyedihkan yang terjadi kepada dua putrinya yang menjadi janda, Jarasanda bersumpah akan menyerang Mathura dan merebut kerajaan tersebut. Jarasanda, ayah mertua Kamsa, menyerang Matura dengan pasukan besar, dan walaupun Krasna menghancurkan pasukan raksasa tersebut, Asura yang lain, kalayawan namanya, juga mengepung Matura dengan pasukan lain yang berjumlah 3 juta setan ganas. Kemudian Krasna berpikir bahwa lebih baik mereka mengungsi kedua raka. Versi Buddhis, Sugaris Bawa Apitaka, Jataka nomor 454, Gata Jataka, yang merupakan kisah kehidupan sebelumnya dari Sang Buddha. Dahulu kala, seorang raja yang bernama Mahakansa berkuasa di ugaris bawah arapata di wilayah Kamsa dalam kota Asitanjana. Ia mempunyai dua anak laki-laki, Kamsa dan Upakamsa, dan satu anak perempuan yang bernama Devagaba. Di hari ulang tahun putrinya, para brahmana meramalkan kejadian masa depannya. Anak laki-laki yang dilahirkan oleh wanita ini suatu hari akan menghancurkan negeri ini dan garis keturunan Kamsa. Raja sangat menyayangi putrinya sehingga tidak tega untuk membunuhnya. Ia membiarkan saudara-saudaranya yang mengatasi masalah ramalan ini menjalani sisa hidupnya dan kemudian meninggal. Setelah ia meninggal, Kamsa menjadi raja dan Upakamsa menjadi wakil raja. Mereka berdua berpikir bahwa akan terjadi protes keras bila mereka membunuh saudara perempuannya. Jadi mereka memutuskan untuk tidak menikahkan dirinya kepada pemuda manapun, dan agar rencana ini dapat berjalan dan dapat diawasi, mereka membangun sebuah menara untuk ia tinggal. Putri tersebut mempunyai seorang pelayan wanita yang bernama Nanda Gopa, dan suami pelayan wanita tersebut Anda Kavenhu, yang bertugas menjaganya. Pada waktu itu seorang raja yang bernama Mahasagara berkuasa di Upper Madura, dan ia mempunyai dua orang putra, Sagara dan Upasagara. Setelah ayah mereka meninggal, Sagara menjadi raja dan upah Sagara menjadi wakil raja. Pemuda ini adalah teman dari upah Kamsa, besar bersama dengannya, dan diajar oleh guru yang sama pula. Akan tetapi, ia memiliki hubungan gelap dengan istri abangnya dan melarikan diri ke wilayah Kamsa, mencari upah Kamsa sewaktu hubungannya itu diketahui oleh abangnya. Upah Kamsa memperkenalkannya kepada Kamsa, dan raja memberikannya kedudukan yang tinggi di sana. Di masa Upasagara melayani raja, ia mengamati menara tempat Devagaba. Di saat bertanya siapa gerangan yang tinggal di dalam menara tersebut, ia mengetahui tentang ceritanya dan menjadi jatuh cinta kepada wanita tersebut. Pada suatu hari, Devagaba melihatnya ketika ia berangkat dengan upakamsa untuk menjumpai raja. Ia bertanya kepada Nandagopa siapa pemuda itu dan sewaktu diberitahu bahwa itu adalah Upasagara, putra dari Raja Agung Sagara, ia juga menjadi jatuh cinta kepadanya. Upasagara memberikan sesuatu kepada Nandagopa sambil berkata, "Saudari Anda dapat mengatur pertemuanku dengan Devagaba." Nandagopa berkata, "Cukup mudah," dan ia pun memberitahukan Putri tentang hal ini. Putri yang memang sudah jatuh cinta kepadanya langsung menyetujuinya. Suatu malam, Nandagopa mengatur sebuah janji pertemuan dan membawa Upasagara masuk ke dalam menara tersebut. Di sana, ia tinggal berdua dengan Devagaba. Dikarenakan hubungan intim terus menerus yang dilakukan mereka, Devagaba menjadi hamil. Keadaan ini pun segera diketahui, dan kedua saudara laki-lakinya bertanya kepada Nanda Gopa. Ia membuat mereka berjanji memaafkannya terlebih dahulu, kemudian menceritakan seluk-beluk masalah tersebut. Setelah mendengar ceritanya, mereka berpikir kita tidak mungkin membunuh adik. Bila ia melahirkan seorang anak perempuan, kita biarkan ia hidup, tetapi bila ia melahirkan seorang anak laki-laki, kita akan membunuhnya. Dan mereka pun menjadikan Devagaba sebagai istri dari Upasagara. Di saat tiba waktunya, ia melahirkan seorang anak perempuan. Kedua saudara laki-lakinya merasa senang sewaktu mendengar kabar ini dan memberinya nama Putri Anjana. Mereka juga memberikan sebuah desa kepada adiknya sebagai tempat tinggal yang disebut Govat Dehamana. Upasagara membawa Devagaba tinggal bersama di desa tersebut. Tidak lama kemudian, Devagaba hamil lagi, dan Nandagopa juga mengandung. Di saat waktunya tiba, mereka melahirkan anak pada waktu yang sama. Devagaba melahirkan seorang putra, dan Nandagopa melahirkan seorang putri. Tetapi Devagaba, yang merasa takut anak laki-lakinya itu akan dibunuh, mengirimnya kepada Nandagopa dan mengambil anak perempuan Nandagopa sebagai anaknya. Mereka memberitahukan kedua saudara laki-lakinya tentang kelahiran tersebut. Putra atau putri? Tanya mereka. Putri, jawabnya. Kalau begitu, besarkanlah anak tersebut, kata dua saudara itu. Dengan cara yang sama Devagaba melahirkan sepuluh orang putra dan Nandagopa melahirkan sepuluh orang putri. Semua putra tersebut tinggal dengan Nandagopa dan semua putri tersebut tinggal dengan Devagaba. Tidak ada seorang pun yang mengetahui rahasia ini. Putra sulung Deva Gaba diberi nama Vasudeva, yang kedua Baladeva, ketiga canda Deva, keempat Surya Deva, kelima Agi Deva, keenam Varunadeva, Adeva, ketujuh Ajuna, kedelapan Pajuna, kesembilan Gatapan Deita, dan yang kesepuluh Amkura. Mereka terkenal sebagai sepuluh putra dari Anda si pelayan, sepuluh saudara laki-laki. Seiring berjalannya waktu, mereka menjadi tumbuh dewasa, kuat kejam, dan ganas mereka berkeliaran merampas barang milik orang lain, mereka bahkan merampas barang yang akan diberikan kepada raja. Orang-orang datang berbondong-bondong ke halaman istana raja sambil mengeluhkan, putra-putra Anda Kavenhu, sepuluh saudara laki-laki merampas seisi desa. Maka raja menyuruh pengawal untuk membawa Anda Kavenhu dan mengecamnya karena membiarkan anak-anaknya melakukan perampasan. Tiga atau empat kali dibuat keluhan ini dengan cara yang sama, dan raja mulai mengancam dirinya. Anda Kavenhu merasa takut kehidupannya yang aman itu akan hilang, memberitahukan rahasianya, bahwasannya mereka itu bukan putra-putranya, melainkan putra-putra dari upah sagara. Raja menjadi terkejut. Bagaimana kita dapat melawan mereka? Ia bertanya kepada para menteri di istananya. Mereka menjawab, Paduka, mereka adalah pegulat. Mari kita adakan sebuah pertandingan gulat di kota, dan ketika mereka masuk ke dalam arena kita tangkap dan bunuh mereka maka mereka pun memanggil dua orang pegulat muttehika dan membuat pengumuman di seluruh kota dengan membunyikan drum bahwasannya akan ada pertandingan gulat di hari ketujuh arena pertandingan itu disiapkan di depan istana raja dibuat pagar untuk pertandingan tersebut arenanya dihiasi dengan indah bendera-bendera kemenangan disiapkan seluruh isi kota sangat berantusias baris demi baris tempat duduk penuh deret demi deret juga Chanura dan Muttehika masuk ke dalam arena dan berkeliling di dalamnya dengan sombong, melompat-lompat berteriak menepuk tangan mereka. Sepuluh saudara tersebut datang juga. Sebelumnya di dalam perjalanan, mereka merampas pakaian tukang cuci dan mengambil jubah yang berwarna cerah dan mencuri minyak wangi dari toko, kalung bunga dari toko bunga, dengan tubuh mereka yang telah diberi wewangian, kalung bunga di kepala, anting-anting di telinga, mereka berjalan masuk dengan sombong ke dalam arena, melompat-lompat, berteriak dan menepuk tangan mereka. Pada waktu itu, Chanura jalan mengitari dan menepuk tangannya. Baladeva yang melihatnya, berpikir, saya tidak akan menyentuh orang yang ada di sana dengan tanganku maka dengan mengambil sabuk dari dalam kandang gajah sambil melompat dan berteriak ia melemparkannya di sekeliling perut Canura dan mengikat kedua ujung sabuk tersebut memegangnya dengan ketat kemudian mengangkatnya memutarnya di atas kepala dan mencampakkannya ke tanah dengan kuat sampai keluar dari arena Setelah Canura mati raja mengeluarkan Muttehika Muttehika naik ke dalam arena melompat-lompat berteriak dan menepuk tangannya Baladeva menghantamnya dan menusuk matanya, dan di saat ia berteriak, saya bukan seorang pegulat. Saya bukan seorang pegulat. Baladeva mengunci tangannya sambil berkata, pegulat atau bukan, tidak ada bedanya bagiku, dan dengan kuat mencampakkannya ke tanah, membunuhnya dan melemparnya keluar dari arena. Mutika di saat menjelang kematiannya, mengucapkan sebuah permohonan, semoga nantinya saya menjadi yakha dan memakan dirinya. Dan ia pun menjadi yakha di sebuah hutan yang dikenal dengan nama Kalama Garis. Bawah ia, raja berkata bahwa pergi sepuluh saudara tersebut. Pada saat itu juga, Vasudeva melemparkan sebuah senjata roda cakra yang menjerat putus kepala dari dua bersaudara, raja dan saudaranya. Itu kerumunan orang yang melihat ini menjadi ketakutan, berlutut, dan memintanya menjadi pelindung mereka. Demikianlah sepuluh saudara itu menguasai kota Asitanjana setelah membunuh kedua paman mereka sendiri, dan membawa orang tuanya pindah ke sana. Kemudian mereka pergi keluar dari istana dengan tujuan menguasai seluruh India. Tidak berapa lama berjalan, mereka tiba di kota Ayodhya, tempat kekuasaan Raja Kalasena. Mereka mengitari kota ini dan menghancurkan pepohonan di sekitarnya, merobohkan dinding dan menawan raja, serta mengambil alih kedaulatan dari tempat itu. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Devaravati. Kota ini berbatasan dengan laut di satu sisi dan di sisi yang lain adalah pegunungan. Dikatakan bahwa tempat itu ada yakhanya. Sang yakha berjaga-jaga di sana, dan di saat melihat musuh datang, akan mengubah wujudnya menjadi seekor keledai dan mengeluarkan suara ringkikan keledai. Segera kota itu berada melayang di udara dan menempatkan dirinya di pulau yang ada di tengah laut tersebut dengan kekuatan gaib sang yakha itu, dan di saat musuh telah pergi, kota itu akan kembali ke tempat semulanya. Kali ini sama seperti biasanya, di saat keledai melihat kedatangan sepuluh saudara, ia mengeluarkan suara ringkikan keledai. Kota itu pun langsung melayang di udara dan pindah ke pulau di tengah laut itu. Mereka tidak melihat kota apapun dan kembali. Kemudian, kota itu kembali ke tempat semulanya. Mereka berbalik kembali. Keledai itu juga mengucapkan hal yang sama seperti sebelumnya. Kedaulatan di kota Devaravati tidak dapat mereka ambil alih. Maka mereka pergi mengunjungi Kan Hadipayana dan berkata, "Tuan, kami gagal mengambil alih kerajaan Devaravati. Beritahu kami cara untuk menaklukkannya." Ia berkata, "Di dalam saluran air, di dalam sebuah tempat seperti itu, ada seekor keledai yang berjaga. Ia meringkik di saat melihat musuh dan kota itu dengan cepat akan melayang di udara. Kalian harus bersujud di kakinya, itulah caranya untuk menaklukkannya." Kemudian mereka pamit kepada petapa tersebut dan pergi menjumpai keledai itu. Dengan bersujud kepadanya, mereka berkata, "Tuan, hanya Anda yang dapat membantu kami. Di saat kami datang untuk mengambil alih kota, mohon Anda jangan mengeluarkan suara ringkikan." Keledai itu menjawab, "Saya tidak dapat menahan suara ringkikanku." Akan tetapi, jika empat dari kalian datang dengan membawa bajak besi yang besar dan menggali lubang untuk tempat tonggak besi di keempat pintu gerbang kota, kemudian mengaitkan rantai besi yang diikatkan ke bajak tadi. Pada tiang itu, ia tidak akan dapat melayang di udara. Mereka berterima kasih kepada keledai tersebut, dan ia tidak mengeluarkan suara ringkikan di saat mereka mengambil bajak dan meletakkan tiang di dalam lubang yang dibuat di empat pintu gerbang kota. Kemudian, ia berdiri sambil menunggu. Tidak lama setelah itu. Keledai tersebut meringkik dan kota tersebut mulai melayang. Tetapi mereka yang berdiri di keempat gerbang masing-masing dengan bajak besi yang terikat dengan rantai besi yang dikaitkan ke tiang, membuat kota tersebut tidak dapat melayang di udara. Saat itu juga, sepuluh saudara tersebut masuk ke dalam kota, membunuh rajanya dan mengambil alih kerajaan. Demikian caranya mereka menaklukkan seluruh India, dan di 360 ribu kota mereka membunuh para rajanya dengan senjata cakra. Dan akhirnya mereka tinggal di Devaravati, dengan membagi kerajaannya menjadi sepuluh bagian, tetapi mereka melupakan adik perempuannya, Putri Anjana. Maka mereka berkata, mari kita membaginya menjadi sebelas bagian. Tetapi Amkura menjawab, berikan saja bagianku kepadanya. Saya akan mengerjakan hal yang lain untuk bertahan hidup, hanya saja kalian harus mengirimkan pajak masing-masing dari kerajaan kalian kepadaku. Mereka menyetujuinya dan memberikan bagiannya kepada adik perempuan mereka. Dan mereka tinggal Devaravati bersama dengannya, sembilan raja, sedangkan Amkura melakukan usaha perdagangan. Seiring dengan berjalannya waktu, mereka dikaruniai dengan putra dan putri. Setelah waktu yang lama berlalu, orang tua mereka pun meninggal. Dikatakan bahwa pada waktu itu, usia seseorang mencapai 20 ribu tahun. Jarasanda versi India Jarasanda, secara tekstual berarti, disatukan oleh Jara. Ayahnya bernama Brihadatta. Karena Raja Brihadata dari Kerajaan Magadha tidak memiliki keturunan, ia memutuskan untuk meninggalkan kerajaannya dan hidup di hutan sebagai petapa. Di hutan, ia melayani seorang resi yang bernama Canda Kosika. Sang resi merasa kasihan kepada Brihadata yang tidak memiliki keturunan. Akhirnya, sang resi memberikan satu buah ajaib untuk dimakan oleh permaisuri Brihadata. Karena sang resi tidak tahu bahwa Brihadata memiliki dua permaisuri, maka ia hanya memberikan satu buah saja. Ketika pulang ke istananya, Brihadata memotong buah ajaib pemberian resi canda kosika lalu membaginya kepada dua permaisurinya. Beberapa bulan kemudian, kedua permaisuri Brihadata melahirkan anak, namun badannya hanya separuh saja serta tidak ada tanda-tanda kehidupan. Karena takut, Brihadata memutuskan untuk membuang bayinya ke tengah hutan. Seorang raksasi bernama Jara memungut bayi tersebut dan menyatukan tubuhnya. Saat disatukan, bayi tersebut hidup dan menangis keras. Sang raksasi yang merasa kasihan menyerahkan bayi tersebut kepada raja dan menjelaskan apa yang telah terjadi. Brihadata menamai bayi tersebut Jarasanda, yang secara harfiah berarti disatukan oleh Jara. Saat Chanda Kosika tiba di istana Brihadata, ia melihat si bayi dan meramal bahwa Jarasanda akan memperoleh anugerah istimewa dan akan terkenal sebagai pemuja Siwa. Jarasanda tumbuh menjadi raja yang terkenal dan amat kuat, senang memperluas wilayah kerajaannya. Ia menaklukkan banyak raja dan diberi gelar Maharaja Magadha. Sementara kekuatannya terus bertambah, ia merasa cemas memikirkan masa depannya karena tidak memiliki pewaris tahta. Atas nasihat sahabatnya, yaitu Banasura, maka Jarasanda mempersembahkan dua putrinya, Asti dan Prapti, untuk dinikahkan kepada putra mahkota Matura, yaitu Kamsa. Jarasanda juga meminjamkan pasukan dan penasihatnya kepada Kamsa. Jarasendra berusaha menyerang Matura namun usahanya gagal saat Matura dipimpin Ugrasena, yang didukung oleh Basudewa, penasihat militer Akrura, ditambah kekuatan Kresna dan Baladewa. Jarasanda tidak juga menyerah hingga ia menyerang Matura untuk yang ke-18 kali. Dalam serangannya yang ke-18, ia dibantu oleh Raja Sisupala dari Kerajaan Cedi, dan Raja Kalayawana dari Paschimadesa. Setelah serangan terakhir dari Jarasanda, Kresna memberi saran kepada Raja Ugrasena dan ayahnya untuk mengungsi dan mendirikan kerajaan baru di Dwaraka. Hal itu dilakukan karena alasan strategi peperangan. Pada suatu hari, Kresna menerima pesan rahasia dari Magada. Seseorang meminta bantuan Kresna untuk membebaskan para raja yang dipenjara oleh Jarasanda di benteng Giri Krasna tahu bahwa Jarasanda tidak mudah dikalahkan dalam peperangan, maka ia pergi ke Indraprasta untuk meminta bantuan Bima N. Arjuna. Mereka pergi menghadap Jarasanda dengan cara menyamar menjadi tiga Brahmana. Saat Jarasanda menjamu mereka dan meminta apa yang mereka butuhkan, ketiga Brahmana meminta agar Jarasanda bertarung dengan salah seorang di antara mereka. Setelah melakukan pertimbangan, Jarasanda memilih Bima. Jarasanda menolak untuk membebaskan para raja yang ditawannya, sehingga ia menerima tantangan duel dan memilih Bima. Pertarungan berlangsung lama sekali, sekitar 27 hari. Untuk mengakhiri pertarungan secepatnya, Krasna memberi isyarat kepada Bima. Ia mengambil sehelai daun, lalu menyobeknya menjadi dua dan melemparnya ke arah yang berlawanan. Bima melihat apa yang dilakukan Krasna dan ia mengerti maksud isyarat tersebut. Akhirnya, Bima menarik kaki Jarasanda, menyobek tubuhnya menjadi dua bagian, dan melempar potongan tubuh tersebut ke arah yang berlawanan. Setelah kematian Jarasanda, segala raja yang ditawan dapat dibebaskan. Krasna mengangkat putra Jarasanda yang bernama Sahadewa menjadi raja. Sifat anak ini berbeda dengan ayahnya, sehingga Magadha menjadi sekutu Indraprasta. Istri-istri Krishna yang terkemuka adalah Radha, Rukmini, Putri Bismaka dari Kerajaan Widarba, Satyabama, Jambawati, Mitra Binda, Satyabama, dan lain-lain, yang ia peroleh dengan perbuatan besar, misalnya ketika Krishna memerintah di Dwaraka, Duryodhana menindas para Pandawa di Hastinapura dan berusaha membinasakan mereka. Krishna dan Balarama pergi untuk membantu mereka, dan saat itu Krishna menikahi Kalindi putra Sang Surya. Setiap istrinya melahirkan sepuluh putra dan seorang putri. Kisah lainnya adalah ketika seorang raksasa bernama Bomasura, Narakasura membawa kabur dan menawan ribuan putri, Krasna mengejarnya dan membunuhnya dan membebaskan mereka semua. Menurut adat yang keras pada waktu itu, seluruh wanita tawanan tidak layak untuk menikah, artinya akan ada ribuan putri yang tidak mempunyai kehormatan di pandangan masyarakat. Namun Krishna justru dengan tangan terbuka dan gembira menyambut mereka sebagai putri bangsawan di kerajaannya serta menjadikan 16.100 putri itu sebagai istrinya. Dalam tradisi Waisnawa, para istri Krishna di Dwarka dipercaya sebagai penitisan dari berbagai wujud Dewi Laksmi. Narakasura, Baumasura, Bomasura versi India Narakasura, Baumasura, Bomasura versi India, adalah raja raksasa dari kerajaan Prakjotisa atau yang di masa sekarang dikenal sebagai daerah Asam di India Timur. Ia merupakan putra dari Pertiwi sehingga ia juga dikenal dengan sebutan Boma yang bermakna anak bumi. Ayah dari Naraka adalah Waraha, salah satu awatara Wisnu saat menolong bumi dari bencana yang disebabkan oleh Hiranyaksa. Dalam Bhagavata Purana, Naraka adalah putra Pertiwi, perwujudan Dewi Bumi, dengan Waraha, salah satu awatara Wisnu. Wisnu menjelma sebagai Waraha, babi hutan, untuk menolong bumi yang ditenggelamkan Hiranyaksa ke dalam suatu lautan kosmik. Dengan menggunakan kedua taringnya, Waraha berhasil mengembalikan bumi ke dalam orbitnya, serta membunuh Hiranyaksa. Setelah peristiwa tersebut, Waraha menikahi Pertiwi, perwujudan bumi. Dari perkawinan itu lahir Naraka yang berwujud Asura. Naraka memerintah kerajaan Prakjotisa dengan kejam. Ia mengalahkan banyak raja serta menawan putri-putri mereka, bahkan para dewa pun diserangnya. Karena merasa resah, Indra Raja Kahyangan melaporkan kejadian tersebut kepada Sri Krasna. Krasna berhasil menewaskan Naraka dengan menggunakan senjata cakra Sudarsana. Setelah itu ia pun membebaskan para raja dan putri yang ditawan oleh Asura tersebut. Krasna kemudian mengangkat putra Naraka yang bernama Bagada Garis Bawa A untuk menjadi Raja Prakjyotisa selanjutnya. Tokoh Bagada Garis Bawa A ini kemudian memihak Korawa saat meletus perang besar di Kuruksetra. Ia akhirnya tewas di tangan Arjuna pada hari ke-12. Versi Boma Kauya, Jawa Kisah kematian Naraka dalam naskah Bagawata Purana yang ditulis Pujangga Jawa dengan judul Boma Kauya, atau Kematian Boma. Naskah ini menggunakan bahasa Jawa kuna dan ditulis pada zaman berkembangnya kerajaan-kerajaan di Jawa. Naraka atau Boma dikisahkan sebagai raja kejam dari kerajaan Prakjotisa yang suka mengganggu para pertapa. Ia memiliki seorang istri cantik bernama Yatnyawati, reinkarnasi seorang bidadari kahyangan. Perkawinan keduanya kurang harmonis karena Yatnyawati selalu berusaha menghindari suaminya itu. Kresna Raja Kerajaan Dwarawati mengirim putra sulungnya yang bernama Samba untuk melindungi para pertapa dari serangan para prajurit Boma. Dengan bantuan seorang bidadari bernama Tilo Garis Bawa Ama, Samba berhasil menyusup ke dalam istana Prakjotisa dan menemui Yatnyawati. Kisah selanjutnya ialah Boma menyerang Kerajaan Dwarawati karena Samba telah membawa lari Yatnyawati. Dalam suatu pertempuran Boma berhasil menewaskan Samba. Namun ia sendiri akhirnya tewas di tangan Kresna. Setelah perang berakhir, Krasna menghidupkan Samba kembali. Samba kemudian menikahi Yatnyawati dan keduanya hidup bahagia. Prabu Krasna versi Jawa. Dalam pewayangan Jawa, Prabu Krasna merupakan Raja Dwarawati, kerajaan para keturunan Yadu, Yadawa, dan merupakan titisan Dewa Wisnu. Krasna adalah anak Basudewa, Raja Mandura. Ia, dengan nama kecil, Narayana, dilahirkan sebagai putra kedua dari tiga bersaudara. Kakaknya dikenal sebagai Baladewa, alias Kakrasana, dan adiknya dikenal sebagai Subadra yang tak lain adalah istri dari Arjuna. Ia memiliki tiga orang istri dan tiga orang anak. Istri-istrinya adalah Dewi Jembawati, Dewi Rukmini, dan Dewi Satyabama. Anak-anaknya adalah Raden Boma Narakasura, Raden Samba, dan Siti Sundari. Pada Perang Barata Yuda, beliau adalah Sais atau Kusir Arjuna. Ia juga merupakan salah satu penasihat utama Pandawa. Sebelum perang melawan Karna, atau dalam babak yang dinamakan Karna Tanding sebagai saiz Arjuna, beliau memberikan wejangan panjang lebar kepada Arjuna. Wejangan beliau dikenal sebagai Bagawat Gita. Krasna dikenal sebagai seorang yang sangat sakti. Ia memiliki kemampuan untuk meramal, mengubah bentuk menjadi raksasa, dan memiliki bunga Wijaya Kusuma yang dapat menghidupkan kembali orang yang mati. Ia juga memiliki senjata yang dinamakan Cakra Baswara, yang mampu digunakan untuk menghancurkan dunia pusaka-pusaka sakti, antara lain senjata Cakra Kembang Wijaya Kusuma, terompet kerang, sangkala, pancajanya, kaca payasan, Aji Pameling, dan Aji Kaurastawan. Setelah meninggalnya Prabu Baladewa, Resi Balarama, kakaknya, dan musnahnya seluruh Wangsa Uresni dan Yadawa Prabu Kresna menginginkan moksa. Ia wafat dalam keadaan bertapa dengan perantara panah seorang pemburu bernama Jara yang mengenai kakinya, Krasna dianggap sebagai penjelmaan Sang Hyang Triwikrama, atau gelar Batara Wisnu yang dapat melangkah di tiga alam sekaligus. Ia juga dipandang sebagai perantara suara Tuhan dalam menjalankan misi sebagai juru selamat umat manusia, dan disetarakan dengan segala sesuatu yang agung. Boma Narakasura, Putra Batara Wisnu dengan Batari Pertiwi ia dilahirkan di Kahyangan Eka Pratala tempat tinggal Batara Eka Warna, kakeknya dari pihak ibu. Menurut versi Jawa, nama kecil Boma adalah Sitija. Ia memiliki adik perempuan bernama Siti Sundari yang kelak menjadi istri Abimanyu Putra Arjuna dari keluarga Pandawa. Setelah dewasa, Sitija diminta para dewa untuk mengalahkan pamannya sendiri, yaitu Bomantara yang berani menyerang Kahyangan. Dalam pertempuran tersebut Sitija berhasil membunuh Bomantara. Roh Bomantara kemudian bersatu dalam diri Sitija sehingga menambah kekuatannya. Setelah kematian Bomantara, Sitija pun menjadi Raja Kerajaan. Surateleng bergelar Boma Narakasura. Ia mengganti nama negeri peninggalan pamannya itu menjadi Trajutrisna. Selanjutnya, Boma mendengar bahwa ayahnya, yaitu Wisnu, telah terlahir ke dunia sebagai manusia bernama Kresna Raja Kerajaan Dwarawati Setelah melalui perjuangan berat, Boma akhirnya mendapat pengakuan sebagai putra sulung Kresna. Boma dilukiskan sebagai sosok antagonis yang sering terlibat persaingan dengan Gatut Kaca Putra Bimasena dari keluarga Pandawa. Meskipun demikian kematiannya tetap dikisahkan oleh tangan Kresna ayahnya sendiri. Kematian Boma dalam pewayangan dari Kakawin Boma Kauya oleh para dalang, terutama Kinarto Sabdo. Peristiwa tersebut dinamakan Gojali Suta atau Perang Antara Ayah Melawan Anak. Istri Boma disebut dengan nama Aknyanawati, putri karentaknya Raja Kerajaan Giantipura. Ia hanya mau melayani Boma asalkan dibuatkan jalan raya lurus tanpa berbelok dari Traju Trisna menuju Giantipura. Boma merasa bimbang karena jalan tersebut pasti menerobos Bukit Gandamadana, tempat leluhur Kresna dimakamkan. Atas pertimbangan ibunya, Boma akhirnya memutuskan untuk menolak permintaan Aknyanawati, bahkan ia bersedia menceraikan istrinya itu. Ternyata Aknyanawati telah dilarikan oleh Samba Putra Kresna yang lahir dari Jembawati. Namun Boma merelakannya, bahkan ia berencana untuk menikahkan keduanya. Kresna diduarawati marah atas perilaku Samba yang berselingkuh dengan kakak iparnya sendiri. Utusan Boma bernama Pancatnyana kemudian datang meminta kepada Kresna supaya menyerahkan Samba dan Aknyanawati untuk dinikahkan di Trajutrisna. Kresna merestui dan menyerahkan pasangan tersebut, namun di tengah jalan Arjuna muncul merebut Samba dan Aknyanawati karena mencurigai keputusan Boma. Arjuna juga melukai pancat nyana dan ia mengirim surat tantangan kepada Boma supaya merebut Samba dan Aknyanawati melalui pertempuran. Boma marah membaca surat tantangan Arjuna. Ia pun memimpin pasukan menyerbu kerajaan Dwarawati. Perang besar terjadi. Boma semakin marah karena dihasut kendaraannya yang berwujud burung raksasa bernama Wilmana. Dengan kejam, Boma membunuh Samba dan Aknyanawati serta memotong-motong tubuh mereka. Dalam pertempuran selanjutnya, Arjuna akhirnya mundur setelah dipermalukan di depan umum karena pakaiannya robek setelah diserang Wilmana, kendaraan Boma. Boma kemudian terlibat pertempuran sengit melawan Gatut Kaca yang memihak Dwarawati. Kresna muncul dan menyesali terjadinya perang. Ia pun melepaskan senjata cakra Sudarsana ke angkasa agar para prajurit yang sedang berperang mengetahui kehadirannya dan segera menghentikan pertempuran. Namun peristiwa itu justru menyebabkan Boma mengalami kecelakaan fatal ketika hendak mendarat. Burung Wilmana yang dikendarainya silau melihat kilauan cahaya cakra sudarsana sehingga terbang tak terkendali dan akhirnya menabrak senjata tersebut. Akibatnya, Wilmana sekaligus Boma sama-sama tewas dengan tubuh hancur. Berbeda dengan Boma Kauya, dalam versi ini Krasna tidak menghidupkan Samba kembali. Ia merelakan kedua putranya tersebut tewas sebagai korban perang Gojali Suta. Subhadra versi India Subadra versi India adalah putri bungsu pasangan Basudewa dan Rohini, istri pertama Basudewa. Ia berkulit putih dan lahir setelah ayahnya Basudeva dibebaskan Krishna. Saat Arjuna menjalani masa pembuangannya karena tanpa sengaja mengganggu Yudhistira yang sedang tidur dengan Draupadi, dalam perjalanannya ia sampai di Dwaraka, yaitu kediaman sepupunya yang bernama Kresna karena ibu Arjuna Kunti bersaudara dengan ayah Krishna, Basudewa. Di sana ia menyamar sebagai seorang pertapa untuk mendekati adik Kresna yang bernama Subadra. Kresna pun mengetahui hal tersebut dan berharap Arjuna menikahi Subadra. Pada saat itu status Arjuna adalah suami yang memiliki tiga istri, yaitu Draupadi, Citrangada, dan Ulupi. Krisna mengetahui Baladewa tidak akan pernah menyetujui pernikahan itu. Ia mengatur sedemikian rupa sehingga Arjuna mendapat perhatian dan simpati dari Baladewa. Arjuna mendapat tempat peristirahatan yang layak di Taman Subadra. Krishna berperang menentang mereka tinggal di sana, namun Baladewa meyakinkan bahwa peristiwa buruk tidak akan terjadi. Arjuna tinggal selama beberapa bulan di Dwaraka dan Subadra telah melayani semua kebutuhannya selama itu. Ketika saat yang tepat tiba, Arjuna menyatakan perasaan cintanya kepada Subadra. Pernyataan itu disambut oleh Subadra. Di saat itu pulalah sebuah kereta sudah dipersiapkan oleh Kresna. Mereka pergi ke Indraprasta untuk melangsungkan pernikahan. Baladewa marah setelah mendengar kabar bahwa Subadra telah kabur bersama Arjuna. Kresna meyakinkan bahwa Subadra pergi atas kemauannya sendiri dan Subadra sendiri yang mengemudikan kereta menuju Indraprasta, bukan Arjuna. Krasna juga mengingatkan Baladewa bahwa dulu ia menolak untuk membiarkan kedua pasangan tersebut tinggal bersama, namun usulnya ditentang oleh Baladewa dan dengan menghajar Arjuna bukan hanya menghambat rencana kebesaran Baratawarsa tapi juga akan membuat kesedihan yang mendalam Subadra Adik yang mereka cintai. Baladewa juga mengetahui bahwa adiknya, yaitu Krishna turut bermain dalam perkawinan ini akhirnya ia membuat keputusan dengan menyelenggarakan upacara pernikahan yang mewah bagi Arjuna dan Subadra di Indraprasta. Ia juga mengajak kaum Yadawa untuk turut hadir di pesta pernikahan Arjuna Subadra. Setelah pesta pernikahan berlangsung, kaum Yadawa tinggal di Indraprasta selama beberapa hari, lalu pulang kembali ke Dwaraka, namun Krasna tidak turut serta. Maka Subadra menjadi istrinya Arjuna yang keempat. Subadra dan Arjuna memiliki seorang putra bernama Abimanyu. Saat Pandawa kalah main dadu dengan Korawa, mereka harus menjalani masa pembuangan selama 12 tahun, ditambah masa penyamaran selama satu tahun. Subadra dan Abimanyu tinggal di Dwaraka sementara ayah mereka mengasingkan diri di hutan. Pada masa-masa itu Abimanyu tumbuh menjadi pria yang gagah dan setara dengan ayahnya. Di India, Subhadra menjadi salah satu dari tiga dewa yang dipuja di kuil Jagannath di Puri, bersama dengan kakaknya yang bernama Krasna, sebagai Jagannatha, dan Baladeva, atau Balarama, Balabhadra. Salah satu kereta dalam rata yatra yang diselenggarakan secara tahunan didedikasikan untuknya. Menurut beberapa interpretasi, Subhadra dianggap sebagai inkarnasi dari Yokmaya. Karena versi India. Versi India, karena seharusnya adalah anak pertama dari Kunti, Ibu Pandawa secara harfiah karena bermakna telinga, sehingga muncul anggapan bahwa tokoh karena lahir melalui telinga. Namun nama karena baru dipakai setelah ia dewasa karena nama ini juga bermakna terampil atau pandai. Dengan kata lain, nama karena bukanlah nama asli sejak bayi, melainkan julukan yang ia sandang atas kepandaiannya itu. Karena juga memiliki berbagai panggilan, yaitu Basusena, Radeya, Surya Putra, Suta Putra, Uresa dan Anggaraja. Selain nama-nama tersebut dalam versi pewayangan Jawa masih dikenal beberapa nama tambahan lagi yaitu Basukarna, Suryatmaja, Arkasuta, Rawisuta, Pritasuta, Bismantaka, Talidharma dan Anggadipa. Dalam versi Jawa Kunti melahirkan Putra Surya itu melalui telinga sehingga keperawanannya tetap terjaga. Kisah versi Jawa ini diperkuat oleh makna harfiah dari karena, yaitu telinga. Sementara versi India menyebut Kunti melahirkan secara normal dengan bantuan surya. Demi menjaga nama baik negaranya, Kunti yang melahirkan anak sebelum menikah terpaksa membuang putra surya di sungai Aswa dalam sebuah keranjang. Bayi itu kemudian terbawa arus dan ditemukan oleh Adirata yang bekerja sebagai kusir kereta Drestarasta. Adirata dengan perasaan gembira memungut bayi tersebut sebagai anaknya. Karena sejak lahir sudah memakai pakaian perang lengkap dengan anting-anting, kalung dan baju besi pemberian surya, maka bayi itu pun diberi nama Basusena. Sejak saat itu Basusena menjadi anak angkat keluarga Adirata, sehingga ia dikenal dengan sebutan Sutaputra atau Anak Kusir. Namun, namanya yang lebih terkenal adalah Radea, yang bermakna Anak Rada. Adapun Rada adalah nama istri Adirata. Meskipun tumbuh dalam lingkungan keluarga kusir, Radea justru bersita-cita ingin menjadi perwira kerajaan. Adirata pun mendaftarkannya ke dalam perguruan Residrona yang saat itu sedang mendidik para Pandawa dan Korawa. Akan tetapi Drona menolak Radea karena ia hanya sudi mengajar kaum kesatria saja. Radea yang sudah bertekad bulat memutuskan tetap belajar meskipun secara diam-diam. Ia sering mengintai Drona saat sedang mengajarkan ilmu perang kepada murid-muridnya, terutama ilmu memanah atau danurwoda. Meskipun berguru secara tidak resmi, namun kehebatan Radea dalam memanah melebihi murid-murid Drona, kecuali Arjuna. Bakat keterampilan inilah yang membuat Radea dijuluki sebagai Karna. Pada suatu hari Karna bertemu seorang pendeta bernama Parasurama yang dulu pernah mengajar Drona. Pendeta gagah berumur panjang, dari zaman Treta Yuga, zaman Ramayana, sampai zaman Dua Para Yuga, zaman Mahabharata. Para Surama memiliki pengalaman yang buruk dengan kasta kesatria, sehingga ia terkenal sebagai pembenci kaum kesatria. Hal itu membuat Karna harus menyamar sebagai Brahmana muda untuk bisa mendekatinya. Dengan cara itu Karna berhasil menjadi murid para Surama. Pada suatu hari, saat para Surama ingin beristirahat, Karna menyediakan pangkuannya sebagai bantal. Ketika para surama tertidur pulas, tiba-tiba muncul seekor serangga menggigit paha karna. Karena rasa baktinya pada sang guru, para surama agar tidak mengganggu tidur nyenyaknya, karena membiarkan pahanya terluka hingga darah mengucur sedangkan dirinya tidak bergerak sedikit pun. Ketika para surama bangun dari tidurnya, ia terkejut melihat kaki karena telah berlumuran darah. Kemampuan karena dalam menahan rasa sakit telah mengherankan para surama dan ia berkata pada muridnya, karena engkau memiliki kekuatan sedemikian hebatnya untuk menahan rasa sakit, pastilah engkau bukan keturunan Brahmana. Karena kemudian membenarkan, ya, hamba terlahir di dalam keluarga kusir kereta. Merasa telah ditipu, para surama pun mengutuk Karna. Kelak pada saat pertarungan antara hidup dan mati melawan seorang musuh terhebat, karena akan lupa terhadap semua ilmu yang telah diajarkan para surama. Setelah menerima kutukan dari para surama, karena dengan sedih dan bergerak meninggalkan asrama, setelah berjalan tanpa tujuan, ia pun tiba di tepi pantai sambil termangu-mangu memikirkan jati dirinya. Dia duduk di sana untuk beberapa lama, kemudian bangun lalu pergi. Ketika ia kembali ke tempat tersebut, ia melihat sesosok binatang yang melaju dengan cepat. Karena mengira hewan tersebut seekor rusa, ia pun melepaskan panah untuk membunuhnya. Setelah melihat dari dekat, barulah karena sadar kalau hewan yang dibunuhnya bukan rusa, melainkan sapi milik seorang brahmana. Karena pun pergi menemui si pemilik untuk meminta maaf atas kecerobohannya, namun brahmana itu terlanjur marah dan mengutuk kelak karena akan mengalami kematian saat sedang lengah, sebagaimana ia telah membunuh sapi kesayangannya yang juga dalam keadaan lengah. Versi lain mengisahkan suatu hari karena mengendarai sendiri keretanya dan melaju kencang hingga menewaskan seekor sapi yang sedang menyeberang jalan. Brahmana pemilik sapi menjadi marah, lalu mengutuk karena supaya kelak roda keretanya akan terbenam dalam lumpur ketika bertarung melawan musuh terberatnya. Karena merupakan sosok dengan sifat-sifat yang lengkap, ia dikenal sebagai seorang yang penuh percaya diri, tegas, pemberani, kejam terhadap lawan, setia terhadap kawan, dan murah hati kepada kaum miskin. Karena memiliki kemahiran dalam ilmu memanah yang hampir setara dengan Arjuna, ia mahir berperang, namun bakatnya terperangkap dalam status sosial yang rendah. Hal itu membuatnya haus akan status yang memberikannya identitas. Meskipun karena diasuh dalam keluarga yang berkasta rendah, ia memiliki sikap seorang ksatria, meskipun jarang yang mengakuinya. Ia memiliki hubungan persahabatan yang erat dengan Duryodhana, yang telah mengangkatnya menjadi raja di Kerajaan Anga sekaligus menaikkan statusnya atas perlakuan baik yang dilakukan Duryodhana terhadap dirinya karena berjanji bahwa ia akan selalu berada di pihak Duryodhana Kebencian Karna terhadap Arjuna bertemu dalam satu jalan dengan kebencian Duryodhana terhadap para Pandawa karena memiliki persaingan yang sangat hebat dengan Arjuna dan berambisi bahwa ia akan membunuh Arjuna saja saat Baratayuda bukan Pandawa yang lain Sebelum Baratayuda Kunti datang ke hadapan Karna dan mengatakan bahwa ia sebenarnya ibunya Kunti menyuruh karena agar memihak Pandawa, karena mengatakan bahwa ia hanya mengakui rada sebagai ibunya dan tetap memihak Korawa. Karena juga mengatakan bahwa ia hanya mau membunuh Arjuna, bukan Pandawa yang lain. Ketika tiba waktunya, Drona mempertunjukkan hasil pendidikan para Pandawa dan Korawa di hadapan segenap kaum bangsawan dan rakyat Hastinapura, ibu kota kerajaan Kuru. Setelah melalui berbagai tahap pertandingan, Drona akhirnya memutuskan bahwa Arjuna adalah murid terbaiknya, terutama dalam hal ilmu memanah. Tiba-tiba Karna muncul menantang Arjuna sambil memamerkan kesaktiannya. Resi Krepa sang pendeta istana meminta Karna supaya menjelaskan asal-usulnya terlebih dahulu karena untuk menghadapi Arjuna haruslah dari kaum yang sederajat. Mendengar permintaan itu, Karna pun tertunduk malu. Duryodhana sang pemimpin Korawa maju membela Karna Menurutnya, keberanian dan kehebatan tidak harus dimiliki oleh kaum kesatria saja. Namun apabila peraturan memang mengharuskan demikian, Duryodhana bersedia mematuhinya. Ia lalu mendesak ayahnya, yaitu Dretarastra Raja Hastinapura, supaya karena diberi kedudukan sebagai raja bawahan di Angga. Dretarastra yang berhati lemah tidak mampu menolak permintaan itu. Akhirnya pada saat itu juga karena dinobatkan menjadi raja Angga, Para Brahmana membacakan Weda-Weda dan Duryodhana memberi mahkota, pedang, dan air penobatan kepada Karna. Karna terharu dengan kemurahan hati Duryodhana. Balasan yang diinginkan oleh Duryodhana hanyalah persahabatan yang kekal. Adirata muncul bersuka cita menyambut penobatannya. Akibatnya, semua orang pun tahu kalau Karna adalah anak Adirata. Melihat hal itu, Bimasena mengejek Karna sebagai anak kusir sehingga tidak pantas jika bertanding melawan Arjuna yang berasal dari kaum bangsawan. Melihat Ula Bimasena, Duryodhana pun kembali tampil membela karena suasana semakin tegang dan memanas, namun tidak seorang pun yang menyadari kalau Kunti jatuh pingsan di bangku penonton setelah melihat putra sulung yang ia buang sejak lahir itu, kini telah dewasa dan saling berhadapan dengan putranya yang lain. Ciri-ciri yang membuat Kunti langsung mengenalinya adalah pakaian perang dan perhiasan pemberian surya yang selalu dikenakan karena senja pun tiba. Dretarastra membubarkan acara tersebut sehingga pertandingan antara Karna melawan Arjuna tertunda. Namun sejak saat itu dimulailah persahabatan antara Karna dengan Duryodhana, pemimpin para Korawa. Karna memiliki putra bernama Uresasena. Nama istri Karna dalam versi pewayangan Jawa, yaitu Surtikanti, putri ketiga Prabu Salya, Raja Kerajaan Madra, Mandaraka. Dikisahkan Surtikanti menjalin cinta dengan karena meskipun dirinya telah bertunangan dengan Duryudana ejaan Jawa untuk Duryodhana, karena yang serba salah akhirnya menculik Surtikanti dan membawanya kabur. Tuduhan penculikan Surtikanti pun jatuh kepada Arjuna, yang saat itu sedang bertamu ke Istana Mandaraka. Berlanjut ke bagian delapan.